kesempatan pagi ini khususnya adalah masa remaja merupakan masa perkembangan yang sangat dinamis dalam kehidupan, dan ini merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Masa seperti ini sangat berbahaya dan perlu diawasi, ujar Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Palde Desan membuka KIE kreatif melalui media tradisional bersama mitra kerja dan peresmian POS atau PPKPA di RPTRA Harapan Mulia Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Bahwa saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa berdirinya RPTRA ini tidak menambah kesejahteraan, tidak menambah silaturahmi bagi kita. Kehadiran RPTRA Harapan Mulia ini telah menyediakan kepada kita untuk tempat berkumpul. Di sisi lain, Wali Kota mengatakan keberadaan RPTRA sangat baik karena dapat menambah kesejahteraan dan silaturahmi bagi warga. Dikatakannya, kita harus berhati-hati terhadap keluarga kita, terutama kepada anak-anak remaja terhadap narkoba, sebab saat ini narkoba kemanapun sudah masuk, bahkan anak kecil pun kita harus kawal. Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada seluruh kalangan supaya tetap mengawasi dan memperhatikan anak kita agar anak kita tumbuh menjadi orang yang bertanggung jawab. Pengawasan dari pengelola, karena seluruh RPTRA ini semua bisa di-cover melalui CCTV. Jadi kita sangat merasa aman jika anak-anak kita berkumpul. Mangara minta kepada para pengelola RPTRA harus betul-betul dikelola dengan baik. Begitu juga dengan Lurah selaku ketua pengelola, jangan sampai tidak memperhatikan keberadaan RPTRA. Untuk anak-anak yang belum merasakannya, bagi kami, engkau adalah pahlawan karena perjuanganmulah telah menjadikan kami pintar, semangat, dan rajin belajar. Kegiatan ini diikuti 16 sekolah dari SMA Sederajat dan SMP, Forum Anak Jakarta, dan Karang Taruna. Diharapkan dengan kegiatan ini tidak ada lagi remaja melakukan nikah atau perkawinan dini, tidak melakukan seks bebas, dan juga tidak terhadap narkoba. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman seperti ini bisa terhindar dari perbuatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri.